Kick the Body. Game dimana kita menyiksa boneka yang hidup. Dan sekarang game itu ada di Roblox. Di sini ada seorang manusia yang akan jadi bahan eksperimen kita. Iya, meninggoy kau. Ha, 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 ha. Guys, selamat datang lagi di channel Pandu Gaming. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yeay. Dan di video kali ini Pandu Gaming dan Pak Unat. Pak Unat gak join guys ya. Soalnya game ini cuma single player doang nih. Tapi kita anggap Pak Unat ini aja guys ya. Iya, rasakan ini Pak Unat. Oh, iya. Gebukinnya Pak Unat. Jampen cong. Oke guys, jadi di episode kali ini Pandu Gaming akan coba mainkan game Kick the Body di Roblox guys ya. Game menyiksa-nyiksa boneka. Kayaknya boneka hidup gitu deh, bener gak sih? Siapa nih udah pernah main? Kalau Pandu Gaming pernah main, Pandu Gaming siksa, Pandu Gaming tarik badannya sampai putus gitu. Ngeri banget dah. Oke guys, sebelum kita lanjutkan episode kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu ya. Dan jangan lupa untuk di-subscribe. Subscribe sekarang juga, karena semua itu gratis. Jadi apa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Oke, sekarang saatnya menyiksanya. Rasakan pukulanku. Katanya, hey what's it pal, rasakan ini. Kau jangan bicara. Meninggoy kau. Kita siksa dia guys ya. Kita akan menghajarnya dari atas. Dan bong. Kau tidak boleh berdiri. Tertidur kau. Ayo tertidur. Meninggoy. Kita akan hajar terus dia guys. Sampai bonyok. Dan ngomong-ngomong, di sini ada menunya. Dan di sini ada senjata-senjata yang bisa kita gunakan. Contohnya nanti kita bisa menggunakan gergaji mesin. Oh my mom, ini mengerikan banget. Tapi di sini kita membutuhkan 75 kunci. Kuncinya Pandu Gaming di sini hanya 2 doang kocak. Dan yang paling murah di sini harganya 10 kunci guys ya. Dan di sini juga ada customnya. Jadi kita bisa pasang kayak rambut, topi, dan masih banyak lagi. Dan di sini juga ada emblem-emblemnya gitu. Pandu Gaming nggak paham ini apa. Mungkin ini seperti kekuatan dari playernya atau dari orang yang kita siksa gitu guys. Oke, sekarang kita akan hajar ya. Merasakan ini. Lawan pukulannya Pandu Gaming. Dia nggak melawan guys, lihat nih. Kita gebukin terus ya. Iya, rasakan ini. Dan dia ngomong, jangan lakukan itu kepada aku. Jangan banyak bacot kau. Rasakan ini Pak Unat. Kita akan membuat Pak Unat encok guys ya. Bayangkan, jahat banget nih Pandu Gaming sebagai cucu Pak Unat. Dan Pandu Gaming ada di sana guys. Jadi ini kayak film-film psikopat gitu gak sih? Seperti kita membuat ruangan rahasia di mana kita akan menyiksa korbannya gitu guys. Kasian juga nih. Rasakan nih. Meninggoy kau. Dan rupanya bukan hanya pukulan. Di sini ada finger atau jari gitu. Kita akan coba menggunakannya guys. Gimana caranya? Kita akan coba klik dia. Oke, ini dia guys. Kok nggak bisa kocak? Ayo sini kau. Sepertinya dia udah meninggoy deh. Kita akan coba reset playernya. Nah, akan keluar dari sana korban selanjutnya guys. Oh, ini dia guys. Kalian lihat Pandu Gaming angkat-angkat dia. Rasakan ini. Dia sepertinya takut ketinggian guys. Lalu kita akan jatuhkan dia. Iya, boom. Kita angkat lagi. Rasakan ini. Kita akan banting sepertinya. Katanya cool. Waduh, malah dia seneng dong. Kalau gitu Pandu Gaming akan mencoba menggunakan pukulan aja. Rasakan ini. Meninggoy kau. Iya. Hentikan itu. Dia teriak-teriak guys. Pandu Gaming tidak akan menghentikannya sampai kau meninggoy lagi. Iya, rasakan ini. Dan sekarang kita akan coba buka alat baru nih. Nah, kita membukanya dengan 10 kunci guys. Ini adalah kue. Buat apa kue guys? Di sini kan kita akan menyiksa dia. Malah kita akan memberikan dia kue yang bener aja dong. Kita taruh di sini. Dia datang dan dia senang guys sepertinya. Ayo sini makan. Pandu Gaming punya ini nih. Kita akan suruh dia bolak-balik aja ya. Makan di sini. Lalu makan di sini lagi. Bolak-balik. Kita akan memberikan dia makan. Makan terus sampai kamu gendut. Dan setelah itu meledak guys ya. Karena kegendutan. Ayo makan. Makan terus. Sepertinya dia udah kekenyangan. Di sini ada statusnya. Gitu guys. Jadi kita bisa melihat keadaannya seperti apa. Di sini bagian dadanya dan kakinya berwarna merah. Mungkin dia tadi kesakitan guys ya. Gimana gak kesakitan gitu kan. Pandu Gaming pukulin guys. Kalau kayak gini jadi seperti hewan. Dimana kita kasih makanan, di situ dia datang guys. Dan sepertinya kuenya ada racunnya deh guys. Soalnya dia suka banget gitu kan. Kalian lihat nih, Pandu Gaming taruh di sini, dia datang.
Kalau dikirimin taruh di sini, dia akan datang dimanapun ada kue ini berada. Dia akan selalu mengikutinya, guys. Dan sepertinya dia udah terlalu keenakan, guys. Saatnya kita menyiksanya. Bayangkan habis makan terus digebukin gitu kan. IC ini kau rasakan ini, rasakan ini. Dan pencet control free 100% maksudnya. Dia membeku, guys. Rasakan ini ya. Yeah. Kita akan mengajarnya katanya no, no more. Kita akan gebukin terus dia, guys. Katanya no, you bully. Kau pantas untuk dibully, kawan. Ayo cepat. Freeze-nya akan mulai berkurang, guys. Dia nggak bergerak, kita gebukin terus. Rasakan ini. Dan udah habis freeze-nya. Pandu Gimin mendapatkan 6 kunci, guys. Kita lihat dulu kuncinya Pandu Gimin. Di sini udah 9 dan kita membutuhkan 25 kunci untuk membuka senjata baru. Di sini ada game pass-nya nggak ya? Kita coba lihat dulu. Ada nih, guys. Di sini ada 2 kali kunci dan di sini ada 3 kali kunci dan di sini ada 5 kali kunci. Kayaknya kita beli yang ini aja. Harganya 325 Robux. Tapi sebelum itu pastikan kalian like video kali ini nggak 10.000 like lebih. Oke, ini dia, guys. Dan keluar partikel-partikel biru gitu ya. Mungkin itu adalah boost-nya, guys. Dan di sini ada misi-misinya sebenarnya. Di sini kita harus memukulnya selama 300 kali, guys ya. Kalau udah 300 kali, nanti kita akan mendapatkan kuncinya. Dan akhirnya 300, guys. Kita mendapatkan 2 kunci. Di situ ada kunci juga yang jatuh tuh. Kita akan ambil, dapat 1, lumayan banget nih. Dan saatnya kita membeli senjata baru, guys. Ini dia, guys. Senjatanya adalah pentungan. Saatnya kita menghajarnya. Rasakan. Kalian lihat, langsung terlempar. Dia pusing, guys. Bayangkan, rasakan nih. Iya, meninggoy kau. Dan kita lihat dulu keadaannya. Oh my mom, kalian melihatnya, guys. Badannya semua memerah. Udah patah-patah tulangnya. Udah hancur. Udah hampir sekarat nih kayaknya dia, guys. Tapi kan baru hampir gitu kan. Belum sekarat. Saatnya freeze. Dia udah beku. Rasakan ini, kita hajar dia. Oh no, apa yang terjadi, guys? Oh no. Dan dia meninggoy, coy. Bayangkan. Oh my mom. Dia hancur dan meninggoy, guys. Benar-benar sangat mengerikan. Dan sekarang saatnya dirimu lagi. Yang tadi udah meninggoy. Dia langsung terlempar. Boom, boom. Dan di sini ada blood bucket, guys. Atau ember darah. Dan di situ udah 2%. Kita mengumpulkan darah-darah juga ya. Berarti kita harus membunuhnya, guys. Rasakan ini. Oh no. Apa yang terjadi? Hei, jangan bersembunyi kau. Dia kejepit kocak sampai ngebug. Oke, kalau gitu kita akan keluarkan bahan eksperimen kita yang baru. Sini kau muncul. Iya, rasakan ini. Kita akan menghajarnya, guys. Terlempar kau. Iya. Kita pentungin terus dia, guys. Dia adalah perampok. Sini kau, perampok. Perampok, ya. Dia udah meninggoy lagi, guys. Ayo sini kau. Jangan bersembunyi. Kayaknya gamenya agak ngebug-ngebug gitu, guys, ya. Kalian lihat nih, yang muncul cuma kepalanya doang. Bayangkan. Kita lihat dulu keadaannya. Ya, baru dadanya doang yang memerah, guys. Belum terlalu tersiksa dia nih. Dan saatnya freeze. Beku kau. Ya. Yeah. Kita akan gebukin terus dia, guys. Badannya penuh dengan merah-merah. Itu merah-merah terus ada X-nya itu apa, guys? Silakan kalian komen di bawah kalau kalian tahu. Mungkin bekas-bekas gebukannya kayaknya, ya. Rasakan ini, meninggoy kau. Ya. Yeah. Hancur dia pokoknya, guys. Kita akan lihat keadaannya seperti apa. Kakinya udah mulai memerah-memerah, guys, ya. Tapi dia belum terlalu tersiksa. Kita harus lebih menyiksanya lagi. Aku membutuhkan darahmu. Ayo keluarkan darah lagi. Iya. Boom, wow. Dia tersengat listrik, guys. Rasakan itu, meninggoy. Kena lagi dong. Ternyata kalau kena lampu ini, dia akan tersengat listrik gitu, guys. Keren banget. Dan dia lagi-lagi tersengat listrik. Kasian. Dan berikutnya kita akan membeli pedang. Oh my mom, ini sepertinya bakal mengerikan banget. Apa kalian udah siap? Like video kali ini sekarang juga, guys. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Iya, rasakan ini. Keluar darah. Oh my mom. Rasakan, meninggoy kau. Meninggoy kau. Ciat. Sampai ngeblur-ngeblur gitu layarnya. Dan kalian lihat ember darahnya Pandu Gimin udah 18%. Kira-kira kalau udah 100% apa yang terjadi, guys, ya? Look like the power went out. Maksudnya gimana nih, guys? Powernya mati. Lampunya mati nih. Apa yang harus Pandu Gimin lakukan? Apakah kita harus menyalakannya gitu di sini? Mungkin ini tombol nih, guys. Kita akan coba nyalakan saklarnya. Kagak bisa.
bisa dong. Mungkin gara-gara dia kesetrum-kesetrum mulu dari tadi dan katanya stop. Pandu Gimi tidak akan berhenti sebelum ember ini penuh dengan darah karena kita akan persembahkan kepada iblis. Enggak. Pandu Gimi bukan penganut ajaran iblis gitu kan. Oke, kita akan kill dia. Rasakan meninggoy kok. Meninggoy kita tusuk dia. Waduh, serem banget dah. Dan akhirnya embernya udah penuh dengan darah. Pencet shift. Oke, kita pencet shift. Dan apa yang terjadi, guys? Oke, kita akan coba klik-klik aja. Oh, damage-nya mungkin 2 kali nih, guys. Oke, kita akan serang terus dia. Rasakan ini. Dan freeze. Dia beku di udara. Kita akan kill dia. Oh, rasakan ini. Badannya udah penuh dengan sayatan pedang tuh, guys. Sudah penuh lagi darah kita. Langsung pencet shift 2 kali power. Rasakan ini. Lebih tersiksa lagi dia, guys. Lebih tersiksa lagi dia. Iya, dan akhirnya dia meninggoy lagi. Goodbye, kawan. Dia mati. Oh, masih belum, kocak. Dia udah meninggoy belum sih? Kakinya lepas 1. Bayangkan, dia udah nangis nih. Lihat ekspresinya. Kakinya kalau digambar itu patah gitu, guys. Ya udah copot gitu kan. Bayang. Dan apa yang terjadi lagi, guys? Kakinya yang kedua putus dong. Dua-dua kakinya udah hilang, guys. Dan di sini statusnya udah danger banget. Dia udah sangat-sangat sekarat. Harus dibawa ke rumah sakit. Jangan-jangan kalau ke rumah sakit mahal, kita langsung kubur aja dia ya. Ya ampun, dia sampai nangis tuh, guys. Apakah kalian melihat ekspresinya? Ampuni aku. Pandu Gimi tidak akan mengampunimu. Rasakan ini. Dan tulangnya patah, guys. Bayangkan akhirnya dia meninggal. Dan sekarang kita akan coba beli aksesorisnya nih, guys. Soalnya di sini kuncinya Pandu Gimi udah banyak. Udah 149 ya. Kira-kira kita beli apa nih? Apakah rambut si Bakon? Kayaknya jelek Bakon. Atau topi atau rambut? Ini biasa aja. Ya, dan di sini ada yang 50 kunci kebanyakan sih. Yang ini aja, guys. Pandu Gimi suka banget dengan rambut gimbal. Soalnya rapper-rapper luar negeri biasanya kayak gini ya. Oke, kita langsung beli, guys, dan kita gunakan. Oke, di mana kamu? Hei, jangan di sudut situ. Kita akan coba keluarkan yang baru, guys. Rambut baru, orang baru, dan tentunya kita akan beli senjata baru. Senjata level max yaitu gergaji mesin. Kita akan menghajarnya, guys. Bersiaplah, kawan. Hahaha. Rasakan gergaji mesin. Trot. Meninggoy kau. Ya. Yeah. Jahat banget sih Pandu Gimi. Asli. Dari hanya tangan, terus pentungan, terus pedang, dan sekarang gergaji mesin, kocak. Bayangkan, seharusnya dia langsung meninggoy ini, guys. Tapi dia masih kuat ya. Kita akan coba lihat dulu keadaannya. Masih sehat, guys. Belum terjadi apa-apa kepadanya. Kita harus terus menyiksanya sampai dia meninggoy. Kok dia nggak gerak lagi? Kenapa dia freeze, guys? Ini sangat aneh banget. Soalnya waktu Pandu Gimi ngumpulin kunci-kuncinya juga, ngebug-ngebug terus gamenya, guys. Soalnya ini game baru juga. Kita maklumin aja ya. Mungkin kedepannya akan menjadi salah satu game terbaik yang pernah ada. Soalnya di sini masih banyak banget barang-barangnya masih coming soon, guys ya. Rasakan meninggoy kau. Sampai ngeblur-ngeblur gitu kan. Soalnya banyak banget darahnya. Kita pencet kontrol, langsung beku dia. Dan kita sekarang pencet shift agar 2 kali damage. Rasakan ini ya. Meninggoy kau. Dia nggak bergerak lagi, guys. Kasihan banget. Oh, kita akan kill bagian kepalanya. Meninggoy kau, meninggoy. Kalian lihat tuh kombonya Pandu Gimi. Kali 8 terus, guys. Dan kalian lihat wajahnya Pandu Gimi penuh kebahagiaan sana ya. Wajah-wajah psikopat. Bayangkan. Katanya tinggalkan aku sendiri. Tidak akan kubiarkan. Kau harus meninggoy. Rasakan ini. Katanya hentikan sekarang. Tidak akan terjadi sebelum kau meninggoy seperti yang lainnya. Dan ini dia. Tangannya putus, guys. Oh my mom. Ini sangat-sangat menyeramkan sekali. Rasakan ini. Ayo, aku membutuhkan tanganmu yang sebelah lagi. Disiksa habis-habisan pokoknya. Dan ngomong-ngomong, rambutnya kok nggak kepake. Oke, kita akan coba gunakan lagi ya. Ampun, Pandu Gimi sampai lupa menggunakan rambutnya. Bayangkan. Padahal dia udah hampir aja meninggoy ngelek lagi. Ya ampun, bayangkan. Oke, guys. Jadi waktu Pandu Gimi mengumpulkan kunci tadi sampai banyak banget, itu ngelek-ngelek mulu kayak gini terus. Pandu Gimi nggak tahu kenapa. Kalau kalian tahu, silakan kalian komen di bawah ya. Dan mungkin cukup sekian dari episode kali ini. Karena kita udah tamatkan game ini. Udah beli senjata level max. Kalau udah ada updatean terbaru, mungkin Pandu Gimi akan lanjutkan lagi. Siapa yang setuju, komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk pencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.